berdasarkan satu maklumat sulit yang paling panas. Anwar dan Kerajaan Perpaduan tak lama lagi menangkap dan mendakwa Atuk bersama Tun Coklat dalam mahkamah. Ya, ini adalah pendedahan dan pembongkaran rahsia sulit yang cukup-cukup dahsyat, seram dan mengerikan. Saya tahu Atuk dan Tun Coklat sedang menonton video panas ini, dan saya perlu berterus terang, kedua-dua jerung penyamun besar bernama Atuk dan Tun Coklat wanted oleh Kerajaan Anwar, Kerajaan Perpaduan dan Kerajaan Agong di Putrajaya. Semalam, heboh dan viral, Anwar Ibrahim terus membantai habis-habisan Atuk dan Tun Coklat berkaitan skandal rompakan bilion-bilion ringgit. Walaupun Atuk sudah saman fitnah 150 juta ringgit kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10 itu semakin berani untuk menyebut nama Tun M dan Tun Coklat sebagai dua watak penyamun besar dalam Malaysia yang didesak oleh Anwar untuk pulangkan harta-harta rompakan kepada orang Melayu. Ini adalah satu keberanian yang sangat luar biasa. Satu signal politik yang cukup jelas. Komitmen politik Datuk Seri Anwar Ibrahim cukup-cukup menggentarkan Tun M dan Tun Coklat. Buat kali pertama, serangan terbuka, serangan bertubi-tubi diisytiharkan oleh Perdana Menteri ke-10 Malaysia kepada Tun M dan Tun Coklat, pakcik-makcik Otto Arum. So kita nak tanya, Tun M dan Tun Coklat tak nak saman fitnah Anwar Ibrahim lagi? Ha? Ni, nama anda disebut sebagai penyamun penyangak bilion A yang perlu pulangkan balik duit-duit rompakan itu. Saya cukup mengagumi dan cukup-cukup tertarik dengan setiap perangkap dan umpan politik baru yang diberikan oleh Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada musuh-musuh elit politiknya yang cukup dia kenali kelemahan mereka. Datuk Seri Anwar Ibrahim sememangnya sudah menunjukkan taring kekuasaan apabila dia memberi tekanan politik baru kepada Tun M dan Tun Coklat untuk memulangkan segera semua harta-harta rompakan dan duit-duit yang mereka curi daripada rakyat dan negara Malaysia. Maka, jangan hairan dan terkejut jika Atuk dan Tun Coklat ini lambat memulangkan harta-harta rompakan yang mereka makan berpuluh-puluh tahun bersama 7 keturunan mereka. Atuk dan Tun Coklat berisiko untuk ditangkap dan dipenjarakan dalam beberapa bulan lagi. Mark my word, Atuk dan Tun Coklat yang tengok video ni tulis apa yang saya cakap. Sememangnya kedudukan Tun M dan Tun Coklat nyawa-nyawa ikan dalam kedudukan yang sangat bahaya. Berdasarkan secret information, ketakutan terbesar Tun M dan Tun Coklat adalah Perdana Menteri ke-10 Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim akan terus berani mengambil tindakan undang-undang untuk menangkap Atuk dan Tun Coklat
yang sudah dikantoikan dan ditelanjangkan merompak harta rakyat Malaysia. Hari ini, Dato' Sri Anwar Ibrahim adalah orang pertama dalam Malaysia yang mengkantoikan semua modus operandi jenayah rompakan besar-besaran yang mana dalamnya adalah Atuk dan Tun Coklat. Rakyat Malaysia tidak akan tahu Atuk dan Tun Coklat ini penyamun penyangak lanun besar dalam Malaysia tanpa dibocorkan dan didedahkan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim. So, saya tahu dari segi sentimen politik dan persepsi politik, lebih 32 juta rakyat sudah tidak sabar untuk melihat langkah politik Anwar Ibrahim yang seterusnya. Majoriti rakyat, saya nak terus terang kepada Atuk dan Tun Coklat yang terkencing-kencing ketakutan tengok video ini, ya. Rakyat sememangnya nak tengok Anwar Ibrahim, Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Agung tangkap Atuk, tangkap Tun Coklat, dakwa kedua-dua penyamun kebal ini dalam mahkamah. Ini adalah real politik. Dan dalam keadaan Atuk bersama Tun Coklat sudah hilang taring kekuasaan kerana gagal menghalang kebangkitan kuasa Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10, maka sememangnya nyawa Atuk dan nyawa Tun Coklat seperti telur di hujung tanduk. Kita tidak perlu bertapis-tapis tentang bukti-bukti skandal rompakan Atuk dan Tun Coklat yang sudah lama disimpan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perang besar ini yang semakin panas dan meletup seperti bom nuklear, Atuk dan Tun Coklat yang berusia hampir 90 tahun, 100 tahun itu tak bersedia untuk check in penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Ini adalah kelemahan mereka yang maha dahsyat, yang maha seram dan maha mengerikan. Ialah tua bangkak penyamun penyangak jerung besar bernama Atuk dan Tun Coklat ni mana tahan psycho. Apabila Anwar Ibrahim secara terbuka buat serangan psycho politik kepada Tun M dan Tun Coklat sehingga nama mereka disebut, menggelupur macam cacing kepanasan Tun M, Tun Coklat tu tengok ucapan Anwar Ibrahim. Macai-macai dan penyokong-penyokong lanun jerung besar Atuk dan Tun Coklat pun marah sakit hati. Kenapa Anwar Ibrahim sebut nama Tun M dan Tun Coklat, perompak bilion A yang perlu isytiharkan harta dan pulangkan harta rompakan itu semula? Ramai orang tak tahu kan? Atuk dan Tun Coklat telah dikantoikan oleh Anwar Ibrahim tidak ada mengisytiharkan harta-harta kekayaan mereka di seluruh dunia yang disimpan di bank-bank luar negara. Anak-anak Atuk dan anak-anak Tun Coklat serta keluarga mereka tidak ada mengisytiharkan harta. Di hadapan rakyat mahupun di hadapan SPRM. Kenapa? Sebab semua harta-harta atas nama Atuk, Tun Coklat dan anak-beranak mereka ini semuanya adalah hasil harta rompakan berpuluh-puluh tahun yang disembunyikan di luar negara. Atuk dan Tun Coklat bersama 7 keturunan penyamun mereka ini malu. Hari ini, ya, apabila video ucapan Dato' Sri Anwar Ibrahim mengkantoikan Atuk dan Tun Coklat rupa-rupanya bersama anak-anak mereka tidak ada mengisytiharkan harta yang mereka simpan di seluruh dunia. Kita bukan
persoalkan tentang harta mereka dalam negara. Anwar Ibrahim mempersoalkan, mempertikaikan, dari mana harta-harta bilion US dollar, ratusan bilion US dollar, trilion-trilion US dollar Atuk Dantun Coklat dapat sehingga ditemui oleh Anwar Ibrahim, anda simpan harta secara haram di luar negara. Tun M dan Tun Coklat perlu jawab soalan Datuk Suri Anwar Ibrahim ini. Kalau tak boleh jawab, confirm kena tangkap, masuk penjara SPRM ya, Tun M, Tun Coklat yang tengok video ni. Marah, sakit hati. Jangan marah, nanti kena jual, kena lelong oleh Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung, sebab kantoi simpan harta-harta rompakan haram di luar negara yang anda berdua tak nak isytiharkan. Kalau betul Atuk dan Tun Coklat ni bukan penyamu, bukan penyangak, bukan lanun, bukan jerung besar, penjenayah kolar putih, saya cabar isytiharkan harta-harta haram anda bersama 7 keturunan anda yang anda simpan secara senyap-senyap di Bank Israel, di Bank Singapura, di Bank Labuan, di Bank offshore British Virgin Island, yang anda simpan di bank-bank offshore seluruh dunia. Jangan lupa. Buktikan harta-harta itu memang milik mak bapak datuk nenek moyang anda, Atuk Tun Coklat, yang dulu-dulu merupakan keturunan miskin tapi tiba-tiba jadi kaya raya, trillion A, billion A, hasil daripada kerja-kerja Atuk dan Tun Coklat bersama 7 keturunannya yang terlampau genius merompak dalam Malaysia. Atuk dan Tun Coklat, nanti ajarlah kami rakyat ni macam mana nak merompak jadi trillion A sampai kebal berpuluh-puluh tahun. Oh, sekarang dah hilang kebal sebab Perdana Menteri ke-10 Malaysia tu bukan orang Atuk, bukan orang Tun Coklat lagi. Ha, Kerajaan Agung dah tak boleh dibeli. Kami faham perasaan Tun M, Tun Coklat, yang koyak mental, koyak rabak, kena psycho oleh Anwar Ibrahim ni pasal skandal-skandal rompakan bilion, bilion ringgit, ratusan bilion ringgit, malah trilion-trilion ringgit. Kami faham perasaan anda. Kalau anda tak nak dipanggil penyamu-penyanga oleh Anwar Ibrahim, pulangkan balik harta-harta rompakan tu. Kalau betul anda ada maruah diri dan kemaluan bersama 7 keturunan anda, jangan belagak samsing dalam Malaysia ni merompak, mencuri harta raya, harta negara macam milik mak bapak datuk nenek moyang anda. Marah, sakit hati. Jangan marah, nanti kena jual, kena lelong oleh Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung dalam penjara SPRM. Masin ni mulutku. Pakcik makcik Otto Arum, mesti anda tertanya-tanya, Jufazli, apakah harta-harta rompakan bilion ringgit yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ke atas Tun Coklat dan Atuk yang kena bantai, kena smackdown oleh Anwar Ibrahim kemarin? Marilah kita flashback, kita ulang tayang semula. Dari tahun 1980-an ni, Atuk dan Tun Coklat sudah berjinak-jinak merompak. Selepas itu, masuk abad ke-21, semakin ketagih merompak. Ha, ini masalah penyamung-penyangak jerung besar, keturunan orang miskin. Dia merompak 1-2 kali tu, dia rompak sikit dulu. Lama-lama dia berkuasa jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Kewangan. Apalagi Atuk dan Tun Coklat sambil menyelam, sambil minum air, sambil melobi jawatan-jawatan eksekutif yang besar depan Raja-Raja Melayu, dia rompak rakyat Malaysia, dia rompak negara ni sampai miskin.
Lihatlah hari ini. Sumbangan terbesar atuk kesayangan kita. Wawasan 2020 kononnya tahun 2020. Orang Melayu, Cina, India, Sabahan, Sarawakian boleh jadi maju dalam negara Malaysia. Negara Malaysia boleh menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Tutup-tutup sampai dua kali atuk ni jadi Perdana Menteri. Sampai atuk ni sangat lama berkuasa, tumbang terguling-guling. Dia kasih guling kerajaannya sendiri. Semakin mundur, semakin tak membangun Malaysia ni, tak maju-maju. Sebab apa? Sebab atuk dan anak-anaknya bersama proksi serta kroninya Tun Coklat ni bergotong royong merompak ratusan bilion ringgit, trilion-trilion ringgit. Kalau atuk dan Tun Coklat ni bersama anak beranak mereka tak merompak pakcik-makcik Otok Aro, dah lama negara Malaysia dan rakyat Malaysia maju setanding dengan negara Singapura, negara Amerika Syarikat, negara Jepun, negara China dan negara-negara maju di Eropah. Tapi itulah maha gilanya, maha tamaknya, maha laraknya, maha gatasnya, maha dupangnya atuk dan Tun Coklat. Merompak, merompak. Addiction sudah merompak ketagih tahap kanser lima. Hasilnya apa? Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10, tidak takut untuk membongkarkan skandal-skandal jenayah rompakan atuk dan Tun Coklat dalam negara Malaysia. Sampai atuk masuk perangkap. Tak perlu susah-susah Anwar Ibrahim, SPRM dan Kerajaan Agung buka kes rompakan Tun M dalam mahkamah. Tun M dan anak beranaknya sendiri yang buka kes mahkamah mereka. Dengan saman 150 juta ringgit. So, sama-sama kita nantikan pengumuman tergempar Kerajaan Anwar, Kerajaan Agong. Menangkap atuk dan Tun Coklat dalam masa terdekat melibatkan kes-kes jenayah rompakan, jenayah rasuah, jenayah penyalahgunaan kuasa melibatkan skandal forex, skandal BMF, skandal perwajak, skandal rompakan tanah rakyat, skandal rompakan projek-projek mega rakyat berpuluh-puluh tahun lalu, serta skandal jenayah pengubahan wang haram, harta-harta rompakan yang disimpan di bank luar negara tidak diisytiharkan kepada Kerajaan Malaysia. Maka get ready lah atuk dan Tun Coklat bersama anak beranak mereka kemas barang untuk check-in penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Kerana berdasarkan secret information, intelligent information, apabila Anwar Ibrahim berani sebut nama atuk dan Tun Coklat di khalayak ramai, Anwar Ibrahim menghitung hari untuk serbu rumah atuk, untuk serbu rumah Tun Coklat, anak beranak mereka untuk dirampas semua harta-harta rompakan. Yang mana harta-harta itu bukan milik atuk dan Tun Coklat bersama keluarga mereka. Itu adalah milik 32 juta rakyat dan negara Malaysia berdaulat. Checkmate. In masuk perangkap 100 kali. Tun M dan Tun Coklat yang semakin menggelupur ketakutan ditangkap dan dipenjarakan oleh Kerajaan Anwar Ibrahim yang semakin berani mengisytiharkan perang terbuka kepada kedua-dua dajal penyamun paling tua, paling kebal dalam sejarah politik dunia. Tun M, Tun Coklat, penjara Kajang, penjara Sungai Buloh, kirim salam rindu. Bilik penjara Kajang, penjara Sungai Buloh untuk atuk, untuk Tun Coklat dan 7 keturunan penyamun mereka sudah siap.
dibina oleh Kerajaan Anuar dan Kerajaan Agong. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Wahai Atuk Penyamun dan Tun Coklat Penyangak, ketua-ketua Dajjal yang sakit hati menonton pendedahan eksklusif ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian. Terima kasih.